بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب الله نهاية العالم وآخر الدنيا. Kita telah baca beberapa tanda kiamat yang terawal. Sambungan kita pada kali ini ialah yang ke tanda kiamat yang ke-32. Yang ke-32, Zuhurul Fuhsh. Zahirnya ketidaksopanan yang menjadi Al-Fuhsh mana perkara yang tidak sopan, perkara yang tidak baik, banyak terjadi di zaman itu. Di antara ketidaksopanan itu, al-fuhsyu itu, ialah merujuk kepada keadaan seorang yang selesa dengan pakaian dan percakapan yang tidak sopan. Masyarakat bilibas ta'ala, mana pakaian yang tak tentu aurat. Senang-senangnya dia dulu kat rumah dia nak keluar ke mana-mana pakai gitu. Pakai keluar pendek yang akan tukar dia dengan tongkir tempat dia kerja, dia nak dibeli. Tukar dengan tongkir sekali dengan dia sekali. Wal alfaz al-qabihah, dan cakapan-cakapan yang memang kecil bahasa. Kalau kita lihat hari ini, bahasa yang digunakan oleh orang-orang dalam internet, khasnya waktu dia berlari dalam bisnis, Allah Akbar, aku tak tahu bahasa apa yang digunakan yang tidak ada dalam kamus orang. Jadi dasar saya dah sebut malah tak senang menyebar perkataan yang tak baik. Tapi bila asalkan dia berbeda, waktu dia berbeza pandangan, alhamdulillah timbul apa ini, perkataan-perkataan yang tidak baik. Biasanya sama dalam pakaian ataupun perkataan ini, orang yang akan rasa malu, tapi hari ini orang tak malu perbuatan serta banyak yang maki hamun dan menggunakan perkataan-perkataan kesan. Terakhir dalam tulisan ke dalam keadaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunu fahishan, bukanlah seorang yang tidak beradab ataupun berbahasa kesat. Nabi kita ini tak ada bahasa, menggunakan bahasa yang kasar, yang keras ini tidak. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat ialah zuhurul fuhsh, ketidaksopanan yang menjadi. Di manalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammad bi yadihi la taqum sa'a hatta yusra al-fush." Demi zat yang di tangan itu, di tangan dia, jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan berlaku kiamat sehingga terzahirnya perkara-perkara yang kecil. Jadi di antara perkara yang kecil yang disebut di sini yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun hilang kesopanan dalam hidup manusia. Sama seperti di mata atau di kampung kita tengok lebih kurang. Sama dia panggil bagai-bagai pokok. Di kampung ya, letterin tak pernah ada. Satu pakai yang orang sana di kawasan Kuala Lumpur, di mana di bandar saat di Hongkong. Yang ketiga, alamat yang ketiga ialah tasbih amin wa iman al-haq. Orang jujur dianggap pengkhianat dan pengkhianat dipercaya. Subhanallah. Orang jujur dikira penjahat, orang jahat dipercaya, diberi mandat untuk buat apa-apa yang dosa. Salah satu daripada tanda kiamat. Sebelum ini kita telah membincangkan salah satu daripada tanda kiamat, yaitu hilangnya sifat jujur dalam siri yang lepas.
dan orang yang nanti memegang jawatan yang mereka tidak punya kelayakan untuk memegang. Naik jawatan itu asal kau yang calon dia fakir naik. Tanda yang lain dia nak seorang yang jujur dianggap sebagai seorang yang benar. Maksudnya orang jujur akan difitnah dan tidak dianggap jujur. Macam-macam tuduhan orang. Tuduhan yang berat-berat Allah Akbar. Kadang-kadang tuduhan melampau. Ia ditutupkan data kepada orang. Apa yang tertuduh? Kita dengarkan kali ini macam-macam tuduhan. Pada masa yang sama, pembohong, orang yang hipokrit, pengampu dan menghina tetap dipercaya. Orang ini pula diberi jawatan hebat-hebat, jawatan yang besar-besar, disanjung dan dipuji oleh orang. Dalam hadis yang Nabi sebut tadi, "Wallazi nafsu bi Muhammad bi yadihi la taqul sa'a." Demi jiwaku di dalam tangan Allah Azza wa Jalla, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah yukhawwanul amin wa yuqtamanu al-khafi. Akan didustakan orang yang benar dan dipercayai orang yang kena, dan akan dituduh pengkhianat orang yang belum dipercayai. Semua ini cerita-cerita yang telah kita sebut. Sebagaimana hadis ini telah disebut dalam alamat memang yang ke yang dia lepas. Jelas sekali peristiwa yang berlaku dalam dunia ini nampak terbalik. Orang-orang ini dia terbalik. Orang baik suka mendapat tempat. Orang baik, baik suka. Buat dia orang tak apa-apa tak. Nanti orang tak ada. Akhirnya dia jalan, dia tak ada. Tapi orang kaki dia itu mendapat tempat dalam masyarakat. Yang ketiga pun Pak, halakul wurud wa zuhurul khawt. Kematian orang kenamaan yang mulia, orang yang baik-baik, dan bertambahnya orang-orang yang jahil, orang yang tidak berakhlak bagi rakyat. Ini juga merupakan salah satu daripada tanda kiamat. Orang yang paling mulia, paling bijaksana, paling rasional dan berilmu akan mati. Mati di sini sama ada mati sungguh di bawah kubur ataupun dimatikan tugas mereka. Maka orang yang tukar-tukarnya akan lebih baik, akan ditamatkan khidmat, tidak mendapat tempat, tak mendapat liputan, dia pun mati. Mati dari bawah tugas. Dan bertakwanya orang jahil, mereka ini tampil keharapan kerana tiada lagi orang yang menyaingi mereka. Orang-orang jahil, kadang-kadang Masya Allah kita tengok, hebat. Orang itu cakapkan tentang kehebatan dia, tapi sampul dia pun baik. Lepas sampul, kadang-kadang yang baik-baik, sampul betul dia nampak baik, tak ada sampul. Dalam hari yang panjang tadi, Wallazi nafsu Muhammad bi yadihi la taqul sa'a hatta, antaranya Nabi ini tersebut, wayadiku ruh, wayadiku ruh. Ia itulah, tidak akan berlaku kiamat sehingga al-wurud musnah dan tahawud timbul. Sahabat yang apa dia? Wurud dan tahawud ini Nabi kata al-wurud ialah dari mereka golongan dan bangsawan, orang yang baik-baik yang bijaksana, dan at-tahawud ialah mereka yang bodoh dan hina yang tidak diketahui kewujudan mereka. Jadi orang yang baik-baik ini tak dapat tempat, yang tidak baik mendapat liputan yang luas. Dibuih nama macam-macam. Bintang dan bintang. Pokoknya itu biru khidmat itu jaga rumah. Duduk mengajar diri masyarakat kita tahu bintang itu. Pokoknya lima ibu kan. Allah, pokoknya nampak macam di best practice. Tak usah, tak usah, tak usah, tak usah, tak usah. Itu ustaz ini menghalang kepada program-program yang tak. Kemunculan orang-orang yang jahil ini mungkin disebabkan oleh jawatan penting yang disandang oleh mereka. Jadi orang yang macam ini dapat jawatan tinggi dan media yang giat menyokong dan mempromosi mereka. Peranan media itu besar. Tengok apa yang berlaku di
Mesir. Apabila berlaku pembulian Dr. Mursi, wala nuzaki Allah kepada kita, bukan nak puji dia lebih-lebih, tapi orang tulis tentang dia nampak seorang yang baik. Tapi ini pun tak terdapat. Ini dapat ayat ini. Apabila pihak Yahudi Israel memberi liputan walas, orang yang membuli dengan orang mendapat tempat, ini agak hero orang penyelamat. Subhanallah. Ini jelas pemata kita kalau kita lihat. Apa yang berlaku dalam sah dunia ini, bila kita nak tengok dengan alamat kiamat ini, memang jelas. Walaupun jauh jarak dengan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini mukjizat. Nabi beritahu akan berlaku perkara-perkara sedemikian dan memang berlaku dan akan berlaku. Kemunculan orang-orang yang jahil ini mungkin disebabkan oleh jawatan penting yang disandang oleh mereka dan media yang giat menyokong dan mempromosi mereka. Umur yang mulia, bijaksana dan ikhlas akan dikucilkan daripada orang ramai dan daripada media. Ustaz-ustaz itu betul-betul tuntas. Jarang dihubungi untuk diminta ulasan. Ustaz, coba ulaskan isu-isu yang ini. Tak tahu apa anak ambil pemerintah hubungi. Yang hasilnya di sini, yang memang yang sudah dikenali bagaimana keadaan mereka. Tidak ada orang yang akan menjadi terkenal mereka, mereka yang menyanyi. Ini cepat. Fantasia apa dia? Allahu Akbar. Benar sekali fantasia disambut seluruh negara. Menari dan melakukan kerja-kerja tersenonoh sebagai profesi mereka. Tiada tempat untuk ilmuwan, ahli sains, mereka cinta, mereka yang terkenal dalam bidang perubatan dan kejuruteraan, dan orang-orang yang seperti mereka, orang yang tak naik. Sekali-sekala naik itulah orang-orang macam ini. Aku pilih diberi anugerah, contohnya toko mahal di Jerom. Masyur lah dua hari, dua tinggi, dua sakabah, tepatusnya atau lima. Toko, dapatlah toko mahal di Jerom sejak raja awal. Ini ialah satu tanda yang jelas dan yang walau bagaimanapun masih terdapat lagi manusia yang berminat akan ceramah-ceramah agama, alhamdulillah. Ada yang boleh, anda boleh lihat di kebanyakan negara umat Islam menghormati ilmuwan dan berceramah agama dan sangat berminat untuk menghadiri majlis-majlis umum serta menonton rancangan-rancangan satelit yang berbentuk keagamaan. Jadi kita tengok sampai satu makan sama di TV, internet, ke melalui apa dia, parabola sanggup kan tengok program agama. Ada bilangan saluran televisyen yang konservatif yang ada keagamaan yang meningkat sahabat kami. Anda mungkin sedar bahawa orang-orang Kristian juga menunjukkan minat dalam ceramah-ceramah agama dan ini telah membawa kepada banyak kebaikan. Jadi kita nyanyikan itu, tak ada lah. Ada juga, kemasinnya ada. Tapi ustaz-ustaz yang tegak keras akan ditamatkan tempohnya juga. Jadi terpaksa lah. Kadang-kadang terpaksa dengan berlembut untuk mencari ruang dakwah itu tersebut. Jadi orang minat, hari ini kita lihat minat ke ceramah pun alhamdulillah boleh penuh stadium dengan sebab ustaz dan ceramah. Ini satu kebaikan, tidak dinafikan. Tapi kalau kita tengok lagi ilmu betul-betul yang bawa kita mau kuliah agak boleh penuh stadium dan penuh dewa suka cara penuh stadium. Orang yang mengaji cara tapi kalau kita bawa kita tapi kalau ceramah umum, insyaAllah masih ada di oleh macam mana pun kita kata itu antara titik kebaikan yang kita perlu dekatkan, yang perlu kita bersyukur karena masih ada lagi orang yang masyarakat kita ingin kepada kebaikan yang kita syukur. Tanda yang ke-35, ada ilmu pada di masdar iman min haram am min halal. Tidak mengambil perang punca sumber kuat sama ada dia halal atau haram. Apa tak kira yang penting boleh, yang penting kita dapat. Lepas tu kalau kita kira kalau tak halal, kalau macam
Do you have a sesatan? Tapi not good, not good. Apabila warak, ketakwaan, warak suara Islam itu berkurangan, ketaatannya kepada hukum agama juga akan berkurangan. Bila warak, apa ada warak? Warak artinya orang yang cuba membebaskan diri mereka daripada terjebak kepada benda-benda yang tidak halal. Warak. Tapi kalau menikah yang halal, bukan warak, itu wajib lain. Warak maksudnya kita tinggal dan kenapa tak makan di sini? Ini jawab ke Islam. Ada logo halal, betul, logo halal, tapi dia tak ada di sini. Kita orang Islam mesti baca bismillah lagi, baca selawat lagi. Tapi tak payah dah lebih-lebih, nanti tu dia berkedai kami. Biarkanlah di kedai kami, roti canai kami telah ditip dengan 30 juzuk Quran. Tak payah lebih pro, lebih harap kemah. Ini pro, ayah pro, roti canai apa? Kau dah, nanti yang itu lebih. Kita sederhana baca bismillah. Orang yang bukan buat roti pun mandi hadap, mandi minum. Yang kita awal ke Islam, tak saja terserancar lah, mesti saya buat, dia tetap berhadap. Kita yang tak perhatikan sekali-sekali bawa sekiranya mandi-mandang rasa kayak itu juga lagi dulu lah itu nanti keluar walaupun sikit halaknya ada tapi masih lain kita tak kata kita tak kata harap kita tak kata warah itu sebab sudah disahkan halak tapi warah mesti ada tapi dalam masalah ini pun sejika warah dalam masalah katakan warah dalam terjemahan itu dia takwaan takwaan dengan warah di sini kurang maka to'atnya. Jika ketaatannya berkurangan, dia akan terlibat dengan perkara-perkara syubhat. Syubhat ini benda yang sahar, halal tetap. Dia akan terlibat dengan perkara-perkara haram dan tidak mengambil kira punca kekayaannya. Sama ada dia dari punca yang halal atau haram. Perkara ini telah berlaku pada zaman kita ini, mengesahkan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Hurairah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya pada nasi zaman, la yuqalimar bima akhdal man, amin halal, amin haram. Hadis ini rawah Bukhari. Akan datang suatu masa, seseorang tidak mempedulikan dari mana ia mendapat harta, mana apa-apa, jangan. Apakah dari sumber yang halal ataupun haram? Jika anda renungkan situasi hari ini. Sama anda akan mendapati bahwa ramai manusia yang berlumba-lumba mengumpulkan harta dari mana-mana saja. Sama ada dia halal atau haram. Hal ini telah pun berada di luar kawalan dan manusia tidak mengendalikan tentang pekerjaan atau perniagaan yang haram. Contoh di sini agak berat. Contohnya menjual rokok. Ini antara sini susah jadi rokok panah. Arab orang tak apa sebut. Memang orang Islam itu tiba Arab haram. Pakaian wanita yang tidak menutup aurat, buka butik-butik dia, butik. Penggunaan riba dalam jual beli atau menyewakan kedai-kedai mereka kepada orang lain yang akan menggunakan kedai-kedai tersebut untuk perniagaan yang haram. Allah SWT dalam Quran kudu binat tayyibat makalah kamu daripada benda-benda yang baik. Kalau kita ambil benda yang terbaik, maknanya kita telah mengira memperlawan dengan arahan Al-Quran kali ini. Makanan-makanan halal yang Allah benarkan itulah nanti sebenarnya hayur yang dimakan, barangan susu, lemak, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tafsiran pada surah Al-Mu'minun ayat 51. Dalam isu ini, saya rasa nak sebut itu kepada-pada Allah. Iaitulah tentang pegawai-pegawai kerajaan, guru-guru di sekolah-sekolah. Bila dia pergi beli barang-barang di kedai-kedai, pembekal-pembekal terpaksa menghadapi satu halangan yang begitu sukar. Iaitulah mereka akan minta peratus daripada syarikat. Nah, awak nak masuk guru-guru di sekolah, boleh. Tapi berapa orang untuk saya? Orang yang lulus berapa orang? 500, 500, 500. Ataupun para-para reuni untuk jawab. Kita terpaksa kena naikkan harga barang. Karena mereka ada janji
bila ada majlis-majlis hari-hari sukan hari apa syarikat ini mesti support bagi impor, bagi sumbangan, bagi bahkan ada sesuatu sifat pribadi minta direct pribadi kepada ya warah pasti kalau ada warah pasti jadi bukan saya ini untuk klub gitu dipanggil klub ini semua permainan haram karena bila kita pegawai kita tak boleh angkat tinggi harta normal itu walaupun harta kita jangan sebab kita amanah sepatutnya pemegang amanah dua benda yang kita buat yang pertama dia kena cari barang yang terbaik kualiti yang baik yang itu harta mesti kualiti boleh dipertikaikan harta dinaik tinggi semata-mata kerana kegunaan untuk mereka tak kira laki-laki atau laki-laki semuanya perbuatan-perbuatan yang haram. Allah Maha Suci dan tidak menerima apa-apa malaikat yang suci. Semua daging yang datangnya daripada sumber yang haram layak neraka. Daging yang tumbuh menghasil kita makan daripada benda yang haram itu layak neraka. Seseorang yang waras berhati-hati dan cuba mengelakkan benda-benda syubhat sukar ditemui dan dipandang sebagai orang yang idealistik. Allah Allah. Nah itu dalam mana? Kata. Nah itu dalam mana? Saya kata-kata rasa payah. Itu zaman sekarang, tapi masih ada di orang-orang yang baik. Kita tahu contoh yang nak beli makan ayam yang disebelih oleh Pak Haji di kampung itu. Memang kita kenal dia di masjid sekali itu. Tapi tak nak pergi beli di sebuah artik yang tak tahu sama dia sebelih. Oh, dia kata ada halamnya ni. Betul, tapi yang ini memang kita kenal dia. Orang yang waram, orang yang salat, orang di masjid. Maka piyuk kalau orang lain, maka pilih tanda orang itu orang baik, kan? Tak. Dalam kes-kes tentu dia mungkin tidak boleh meneruskan jawatannya atau pekerjaannya jika dia tidak menerima rasuah. Ya, ada kalanya memang masalah. Tak semua itu. Saya dengar kawan-kawan kita yang kerja memang dikata kami menghadapi tekanan yang kuat. Tak ambil. Ambil, rosak. Macam mana? Ada pegawai seorang perusahaan takkan punya cerita ada dia yang datang pegawai-pegawai yang saya tak nak sebut jawatan pergi perusahaan takkan dia bawa sampo tuan, ustaz, ambil sampo masuk dalam partner yang kita halal dia kata hal apa ni ini saya terpaksa pergi dengan kawan-kawan pergi dengan operasi kita pergi sampo orang bagi pasal nak ambil kalau tak ambil dia akan dihenti daripada tugas ambil tapi dia tak nak guna dia bawa ke baik jemaat untuk di letak di tempat yang haram. Kita kata kalau macam-macam dia tak ambil sekalipun dia bersyarikat dengan kumpulan itu kerana mengambil benda yang kita ambil daripada orang ramai yang tidak berhak untuk kita ambil. Ini pun satu case yang perlu Allah sabda Nabi SAW وَمَنْ تَقَ الشُّهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِيدِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ بِشُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Siapa yang menjauhi perkara syubhat sebenarnya dia telah membersihkan alam. Tak boleh yang apa dah yang kita ragu tak halal sah. Maka kita telah menjaga alam. Dan kehormatannya, siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Bila pergi syubhat dekat pintu masuk kepada haram melalui syubhat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya memimpin kita dan menjadikan kita teguh dalam menurut perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ke-36 alamat kiamat yang ke-36 an yuttakhadha al-faidu wal faid harta rampasan menjadi milik mutlak beberapa golongan saja. Manakala zaman dulu harta rampasan ini adalah masa perang. Tapi zaman kita ini kita nak namakan harta rampasan. Rampasan apa dan perang? Boleh jadi, wallahualam. Kalau betul, kalau tak betul saya minta maaf. Iaitulah projek-projek yang kita dapat. Ini macam baik, macam harta rampasan dari dulu. Lalu kita dapat harta tanpa perang. Hari ini pun kita tender masuk boleh projek yang begitu banyak. Tapi tidak sampai kepada masyarakat. Di ujung ada mana yang kita berkisah di sebalik orang-orang yang rapat sampai dapat projek-projek itu pun
bukan semua orang boleh. Allah Akbar, banyak kali kita dengar pendedahan-pendedahan yang dibuat bahawa orang ini dapat denda. Saya rekat bau dulu, tak dia layak untuk pengalaman dulu, tapi dapat. Ini termasuk dalam alamat kemah ini, harta-harta yang sepatutnya diagihkan kepada rakyat yang lebih banyak, tapi telah berpisah di antara orang-orang yang bersosan. Balik kepada cerita saya tentang Al-Fai, ia adalah harta rampasan yang dirampas oleh para pejuang mujahidin, sama ada ia berupa harta atau barang-barang lain. Tanpa berperang, mungkin disebabkan musuh telah melarikan diri atau menyerahkan. Dia panggil Al-Fai. Kalau barang peperangan, itu dia panggil Ghanimah. Kena beza dengan kedua kategori. Berperang, Ghanimah. Tak berperang, namanya Al-Fai. Harta ini mesti diagih-agihkan seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr, ma afallahu ala rasulihi min ahli al-qura walillahi walil rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabni as-sabil kay la yakuna dulatan bayna al-aghniyai minkum. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, piatu, orang-orang miskin, dan orang dalam perjalanan, supaya jangan hal yang beredar di lingkungan orang-orang yang mampu di antara kami. Layaknya dua dan mereka panggilan. Jangan harta kerajaan ini berlega di sebalik orang-orang yang hebat, yang disebut mungkin, kalau sesuai lah, kita panggil kroni-kroni saja. Bagi cara terus, orang yang layak, syarikat yang layak masuk, bagi. Layak ada satu lagi Siti kelayakan yang perlu ada, maka ini satu penyelewengan. Surah Al-Hasyr ayat Allah SWT menyuruh kita mengagihkan harta ini seperti yang dijelaskannya, agar ia tidak dikuasai oleh golongan kaya dan tidak diberikan kepada golongan miskin. Tetapi pada akhir zaman manusia tidak akan patuh pada surat Allah untuk membahagikan harta rampasan baik dengan membahagikannya dalam kalangan orang kaya dan ternama yang akan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an idza tukhidha al-fayt al-qawlan wal amanatu maraban. Apabila harta rampasan perang milik umum dikuasai segelintir orang saja dan barang amanah menjadi harta rampasan. Hadis ini ada kait dengan zaman kita. Harta amanah. Amanah yang diberi tugas supaya kita jaga. Dan dari harta ini, apa benda yang kita boleh buat sana sini untuk pelaku pemboros-pemboros dalam perbelanjaan atau kegirisan dalam urusannya, ini semua termasuk dalam alamat kemah. Cuma hadis ini riwayat oleh Imam Tirmidzi, dalam sanadnya ada perbincangan ulama, jadi tidak kuat. Kita akan menyebut surat hadis ini dalam tanda kiamat yang ke-45. Yang ke-37, antakun al-amanah ma'am. Barang yang diamanahkan dianggap sebagai harta rampasan. Orang yang amanah suruh kita jatuh. Kita boleh harus sekarang. Semua orang projek boleh tak kita lakukan. Boleh pada keluarga, boleh pada anak-anak. Allah menyuruh agar kita beramanah dan memulangkan barang-barang yang diamanahkan kepada Tuhannya dalam keadaan asal. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu beri barang-barang amanah, memberi barang-barang kepercayaan kepada Tuhan. Jadi ayat yang panjang, ayat ini untuk adu amanah tidak hanta balik barang-barang amanah itu kepada orang yang berhak. Jangan jadi kebiri itu, jadi itu orang lain minta balik malu. Ini berlaku di zaman kita ini. Pokok sifat barang ini, bila Tuhan yang bagi, pokok makamah, tak ada barang. Surah An-Nisa ayat 28,
pada akhir zaman suatu barang yang diberikan kepada seorang sebagai amanah yang patut dijaga, tetapi orang itu akan menganggapnya sebagai harta rampasan dan menafikan hak pemiliknya dan tidak mengulangkannya kembali kepada tuannya. Allah Akbar. Berlakulah macam-macam ini. Saya tak tahu cerita amanah ini jadi hak milik ini boleh tak kita, kali kita masukkan sekali orang-orang yang menjadi penjatuh. Bila dia nak buta, dia suruh berjanji. Lepas pada janji, dia lari, kita yang menangkap. Bahawa orang nama yang tadi sedar, bankrupt, nanti amat aku tak boleh, sebab dia janji orang. Jadi itu masuk panjang, cerita-cerita penyelewengan yang berlaku di zaman kita yang cukup dasar, karena itu kita kembali sebelah kepada arahan Allah, perhatian. Hari ini kalau sakar orang kita tolonglah. Kawas diri pun memang sukar cerita jaminan, kerana jaminan yang tidak ada jaminan. Dia panggil jaminan, tidak ada jaminan. Dia jamin untuk nak membela kita. Yang ketiga puluh lapan, Allah taqibat nufusunas diakhrat zakatnya wa zakatu ma'ram. Orang membayar zakat dengan hati yang berat dan zakat dianggap sebagai benda. Subhanallah. Zakat dianggap benda. Jadi kita puasa untuk buat zakat sebab air dia tak konten. Betul. Itu satu kisah. Tapi memang kalau kita niat kalau nak keluar, itu biasa. Kalau boleh melarikan daripada konten itu lebih baik. Mana ada dalam dunia Islam ini kena bayar dua kali. Cuma mungkin ada orang rasa tak zakat. Aku kalau tak bayar zakat, kena ada konten. Bayar-bayar zakat lemah. Jangan niat sekali-kali. Jangan niat bayar zakat lagi. Kita niat ini tanggungjawab. Kalau boleh melepaskan itu, itu satu kelonggaran yang diberi oleh kerajaan. Alhamdulillah, kita syukur Allah Azawajillah. Tapi jangan rasa tertekan dengan zakat, karena zakat ini hakul lisan ini berbahu menjadi hak kepada orang-orang yang berhak. Dalam harta kita tak banyak pun, sekali kita ada 40 juta, baru 1 juta untuk makan miskin. Banyak miskin. Tak banyak. Naik mana 1 juta itu. Kalau ada 40,000, 40,000, cincin. Kalau ada 4,000 tadi, sebab tanya ke nisab. Dia nisab, dia pun tahu ni berapa. 13,000, 20,000, dia punya nisab. Zakat. Allah. Secara prinsipnya, zakat harta benda, emas, dan lain-lain dibayar secara sukarela. Memandangkan dia mensucikan harta benda dan suatu ibadat yang akan mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Zakat bukan yang cukai kepada dia. Anda jangan anggap diri cukai. Pada akhir zaman, ketamakan dan kebakhiran menjadi-jadi, dan segolongan orang kaya akan menganggap zakat harta benda sebagai dendam yang dikenakan ke atas mereka tanpa keredaan mereka. Allah Akbar. Zakat ini satu tekanan, bebanan bagi dia. Oleh itu, mereka membayar zakat dengan hatinya berat dan tidak akan mendapat apa-apa pahala kerana tiada yang keikhlasan di hati. Bila orang cakap tidak ikhlas, maka pahala pun tak dapat. Ini satu benda yang bahaya. Kalau kita tidak ikhlas, pahala akan hilang. Jadi bayarlah kita dengan betul-betul. Sama juga bila kita bagi derma bagi apa, jangan ingat aku derma nak tunjuk kepada orang kerana akan menghilangkan pahala yang besar. Yang 39 ialah patuh kepada isteri, tidak patuh kepada ibu. Kalau mak panggil, Allah, mak tahu kan saya sibuk. Tapi kalau isteri itu gimana, satu pun tinggal masih tak boleh. Pasal lagi pasal pagi nak gitu. Salah satu tanda-tanda kiamat ialah seorang laki-laki tidak akan patuh kepada ibunya dan lebih mengambil berat akan isteri. Nanti kita kena ambil berat sebab isteri itu pun amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. So, jaga dia kalau yang isteri. Oh, awak ni tak boleh. Saya dua-dua ada hak masing-masing. Imbang yang terdua. Tapi jangan tak seimbang. Kalau mau, isteri besar, kita nak
dia patuh pada istrinya dalam menderhakai ibunya atau bapak. Fenomena ini telah berlaku pada hari ini. Dalam banyak case, Anda dapat lihat ibu-ibu tinggal bersendirian di rumah dan anak lakinya jarang sekali melawat atau berjumpanya, sementara istri dan anak-anaknya menikmati di depan mereka, bercuti dan berjalan kemana. Kalau itu berkap, tak mahu lagi. Kita ajak bagaimana itu, dua hari, dua hari balik. Ingat apa aja, ingat kritik di kampung. Dia ingat, kalau itu, dia tidak berhubung, dia saya berhubung. Jika ibu atau bapak tinggal bersama anak-anak mereka, mereka diabaikan dan tidak mendapat sebarang perhatian. Menurut hadis Abu Hurairah tadi, apabila harta rampasan perang dikuasai, harta milik umum dikuasai seperti orang laki-laki mentaati istrinya dan mendaki ibunya, berbuat baik kepada temannya, dengan kawan-kawan, friend, kita dibaik-baik agak, dan berbuat kasar kepada ibu bapa. Dengan ma'ayu cakap kasar. Dengan kawan, baik. Allah Akbar. Kita kena hari ini dalam tanda di bapak. Cerita macam ini memang berlaku. Anak mau sakit dan bawa hospital, tak boleh. Allah, kalau anak sakit, istri sakit cepat, kita kena ingat dua-dua kena cepat. Kalau tak orang lain bawa, aku buat cik. Tapi kan dibalik lain lama, tak boleh. Tapi bagi jarak. Jangan dulu. Agar-agar cuci kami keluar, balik ke orang lain. Yang keempat dulu, ta'allumul ilma li ghairillah, ilmu dicari ilmu agama. Kalau ilmu keduniaan, ilmu engineer, mereka cari ilmu agama, mereka kerja dia. Tapi ilmu agama yang dicari dengan tujuan selain dari Allah. Subhanallah. Apa Quran? Ya, tidak dicari. Apa Quran? Apa hati hafal sekali itu? Tidak kan Allah. Secara prinsip, mencari, menyebarkan dan mengajar ilmu-ilmu agama dianggap sebagai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa 'ala as-samawati wal ardi hatta an-naml fi rihab wa hatta al-hud fi al-bahri la yusalluna 'ala ma'alimi an-nas. Nabi kita sejarah semuanya Allah, malaikat-malaikat dan penghuni langit dan bumi, sehinggalah nambah seekor semut dalam lubangnya dan ikan di laut, semuanya berselawat kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Berselawat dengan yang berdoa, minta Allah Ta'ala kebaikan, keampunan kepada orang-orang yang menjadi guru, yang mengajar orang-orang kepada kebaikan. Hari ini riwayat Ibnu Tirmizi, katanya sahih hasan. Hadis hasan sahih. Walau bagaimanapun pada akhir zaman, tetapi golongan manusia yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, Sunnah dan Fiqh bukan kerana Allah Azza wa Jalla, tetapi untuk menjadi ternama dan terkenal. Seperti yang disebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah tadi, yaitulah ilmu diperolehi untuk tujuan selain daripada agama. Alhamdulillah. Ini kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa Taala supaya Allah Taala jauhkan kita daripada perangai-perangai seperti ini. Dan masalahnya, kalau kita mengaji agama ini tidak ikhlas, apa akan jadi? Ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat juga mungkin tidak sampai ke dalam hati. Tak menyentuh perasaan. Oh, yang mengaji agama seronok gitu, penuh masjid baru. Tapi yang pertama dengan ilmu yang kita ajak mungkin tak sampai ke dalam hati. Ini menjadi kebimbangan, ketakutan kita apabila belajar tidak ikhlas kepada Allah Azawajah. Yang keempat puluh satu, idna'un as-sifat wa bi'fa'an wa bi'fa'an wa bi'fa'an. Rapat dengan teman, menjauhi bapak. Ini sakit. Ini merupakan satu lagi tanda kiamat dan satu bentuk penderhakaan terhadap bapak. Ini bermaksud meluangkan masa bersuka-suka dan bergembira bersama kawan-kawan sementara bapak mereka diabaikan. Kita boleh duduk buat tiga malam dengan kawan-kawan ayat pada ayat. Orang muda mungkin seronok duduk bersama kawan-kawannya,
berasa lebih selesa bersama mereka daripada bersama bapaknya, terutama sekali jika bapaknya sudah tua. Kita layak bapak tua ini bawa di masjid, bawa di kuliah, bersama mereka. Sekali-sekali bawa di muka, di umrah, dan haji maya. Terutama bapaknya sudah tua dan banyak berumur. Allah Allah. Orang tua biasa lah, suka berumur. Banyak kena yang terkenal. Mengarah dan terlalu kuat mengkritik. Itu kata anak ada rumah tapi ayah yang kuat sangat dia punya ketua pemakan dia sama-sama ada dari dunia itu kita sahabat kerana orang tua seorang anak sepatutnya tetap menghormati bapa ayahnya sebagaimana dalam Al-Quran wa minuban lili esa hendaklah kamu berbuat baik kedua ibu bapa dengan ibu bapa berbuat baik yang itu kira sangat apa yang laku apa yang bukan ada yang suka belete suka ya sama aja, anggap itu lah musik di rumah orang tua. Yang ke 42, rafa' aswat fi masajid, meninggikan suara dalam masjid. Saya bimbang. Secara prinsipnya, suasana dalam masjid sepatutnya tenang dan tertib, tak ada kacau. Tetapi salah satu dari tanda-tanda kiamat ialah suara ditinggikan dan terdapat perbalahan dan pertikaian. Orang berkumpul. Habis sebetulnya nak buat. Tak kalah kita nak mengajar. Tak ada suara, tak ada mikrofon. Nah, ini masalah. Masalah. Kerana kalau kita bantah pun ada mikrofon. Foto buat orang yang tak dengar. Kuliah kalau orang yang tak dengar. Jelas. Tapi guna suara yang lain-lainnya. Saya bimbang lagi ini seperti bila kita buat majlis-majlis. Lalu dengar muzik dalam masjid. Maka akan suara yang tidak ada keperluan. Sedangkan kita berlibat di luar masjid. Tapi kuliah, ceramah, nah itu keperluan. Minat kuliah bagi perkara asas. Kalau tak ada alat ini, mana orang ada kan? Zaman Nabi, selalu Nabi guna alat itu. Waktu Nabi berkhutbah, ada seorang sahabat yang mengikut kebohongan. Nabi kata kita tak tahu, dia pasal, oh Allah, kasar itu kita kena. Zaman itu itulah berkhutbah zaman dia, main zaman dia. Yang ke-43, siadatul fusaq ala al-qabail, pelaku-pelaku maksiat menjadi pemimpin kaum. Mana ketua-ketua kampung kita, zaman kita dia orang panggil apa ni? Pembudu ke, JDK, mungkin di kalangan orang-orang yang tidak mahu. Secara prinsipnya, kepimpinan sepatutnya disandang oleh mereka yang paling sesuai. Paling arif dan bijaksana. Tetapi akan tiba satu masa di mana pembaku maksiat akan menang dan mengetuhi kaum. Dia patah. Sebelum kalah ada pemilihan, bagi apa-apa yang patut jadi bagi. Sama ada disebabkan mereka punya harta benda yang banyak, atau kenalan mereka ramai, atau sikap mereka yang biadab dan angkuh, menyebabkan orang takut, atau sebab keturunan mereka yang berlindung di sebalik, keturunan dia. Keluarga dia yang kaya. Yang ke-44, yakunu za'imul qawm arza. Pemimpin ialah orang yang paling teruk dari sudut akhlaknya, dari sudut kaya. Tanda ini seperti tanda yang sebelumnya, dan ia merujuk kepada mereka yang akan menjadi pemimpin kumpulan yang bermusafir. Kumpulan yang bersatu, persatuan untuk melakukan kerja, kita panggil NGO, kawan dari atau untuk tujuan lain. Ketua-ketua mereka bukanlah orang yang paling baik atau bijaksana antara mereka. Kemungkinan besar mereka ialah orang yang paling teruk, sama ada disebabkan oleh zaman yang rosak atau ramai yang penyakit. Tanda yang ke-45, ikram rajul ittiqa asyar. Hormat pada seorang karena takutkan kejahatan. Subhanallah. Jadi nampak jelas. Nampak jelas. Oleh hormat pada orang bukan karena dia terhormat. Tapi takut. Kalau orang dimari, pasal penciptaan. Kalau tidak, daripada mengajar di mana, muncul dunia yang sangat. Dekat-dekat LHAT, mengatau ini. Ini pun takut. Oleh hormat, bukan karena dia terhormat, tapi oh, awak DR boleh, boleh. Satu DR saja, satu DR saja.
guru-guru yang tak ada kesalahan, tidak ada jenayah yang mereka lakukan, tetapi mereka terpaksa ditukar pendapatan lebih daripada satu orang, ditukar satu tempat saja. Jadi, sebab orang yang dihormati kerana jawatan dia takut benda-benda macam ini. Perkara ini boleh berlaku kerana membuat maksiat bukan jawatan pemimpin yang berkuasa. Orang ramai tidak punya pilihan lain melainkan menghormati orang seperti itu dan menerima kepimpinan. Mereka mungkin menunjukkan hormat mereka dengan mencium kepala dia, cium tangan dia. Tapi kadang-kadang yang perempuan mari cium juga sebab jaga sekolah besar. Menunjukkan hormat mereka dengan mencium tangan kerana takut bahaya dan kejahatan. Oh, bau dia tak salah aku. Sebab dia seorang pembuat maksiat dan ganas. Kesemua tanda-tanda tersebut yang dilepas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini panjang. Di antaranya izat tuh dari faidu kujual yang kita baca sebahagian daripadanya. Kamu dapat dikumpul dari satu tempat. Apabila harta rampasan perang menjadi milikmu, itu dikuasai segelintir orang saja. Barang amanah menjadi rampasan, harta zakat menjadi hutang, dan ilmu diperoleh untuk tujuan selain daripada agama, seorang laki-laki mentaati istrinya dan menderhakai ibunya, berbuat baik kepada temannya dan berbuat kasar kepada bapaknya. Suara-suara tinggi di masjid-masjid yang menjadi pemimpin suatu kaum bangsa adalah orang yang hina berkelakuan bersifat keji di antara mereka, dan orang yang menjadi ketua suatu suku, kabilah satu kampung adalah orang fasik antara mereka. Seorang laki-laki dihormati kerana takut pihaknya. Arak diminum, sutera dipakai oleh laki-laki. Munculnya penyanyi-penyanyi perempuan dan alat-alat muzik. Orang yang di kalangan umat terkemudian akan melanat mengutuk umat terdahulu. Ini banyak. Hari ini geng-geng Syiah, subhanallah. Video dia untuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Abu Hurairah. Jadi kalau dalam tujuh perempuan ini memang sangat jahat perangai dia. Maka ketika itu adalah mereka menunggu kedatangan angin merah atau membalikkan bumi atau keburukan bentuk-bentuk atau tanda-tanda yang beringin seperti tali tasbih yang putus, maka jatuhlah biji secara berterusan. Jadi bila berlaku macam ini akan berlaku buhar kempuan bumi, akan berlaku bumi tenggelam, pelaku butuh sana sini dan macam-macam. So, ayat ini dikaitkan macam tasbih satu-satu-satu. Memang hadis ini untuk yang itu. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis berbalik. Jadi dalam hadis ini ada sanadnya memang ada masalah. Sebab yang disebut oleh Muhammad kitab ini dalam kitabnya mengatakan hadis ini tanda yang ke 46, 47, 48 dan 49. Oh, dia fokus empat. Satu kali. Iaitulah istilah dan hira menghalalkan pelacuran, zina. Hari di mana ada orang terzina, tak ada logo halal, apa zina? Tak ada orang pelacur logo halal. Ada. Tapi tindakan itu menghalalkan. Dengan cara mana? Tidak ada tindakan. Biarkan mereka berselindung di sebalik nama-nama yang tidak. Wal harir, wal harir menghalalkan pemakaian sutra. Wal khamra minum arak di mana-mana saja. Wal ma'azif dan main al-abdus. Allah Abi Lepak. Antara perkara-perkara yang diharapkan secara jelas dan wajib diketahui oleh setiap orang ialah zina. Zina ni siapa pun tahu dia itu bahaya. Minum arak, muzik yang tidak sopan dan memakai sutra oleh kaum lelaki. Rasulullah SAW pernah menyebut dalam hadis bahawa sekumpulan umatnya yang menganggap perkara-perkara yang diharap ini sebagai dibolehkan. Hari ini bermain khilaf saja. Tadi saya khilaf.
bagi dia memandang perkara ini sebagai satu tanda hampirnya kiamat. Bagai hampirnya kiamat, makna menghalalkan tanggapan mereka yang perkara haram ini dibolehkan halal ini sebab dibawa oleh salah satu daripada maksud tersebut. Kalau kita dah kata apa menghalalkan, iaitulah mereka mungkin percaya bahawa perkara-perkara ini dibolehkan dan bukannya haram. Boleh, ada ulama kata boleh, bukan zina dalam mana. Atau mereka telah biasa melakukan, semua orang buat hal, termasuk ustaz-ustaz, Dr. Iman Usama, pakai haram. Dan perbuatan ini telah menular dalam kalangan masyarakat, sehingga ketika siapa yang bersuara menolak perbuatan ini atau menolaknya dalam hati mereka, jadi orang ramai tidak fikir yang perkara-perkara ini haram apabila mereka melakukan. Bila dia kok semua orang buat, termasuk orang yang berpendidikan agama buat, maka masyarakat akan kata menjadi biasa, tak ada masalah apa. Sebab semua orang buat. Ini bahaya. Karena itulah para ulama mengatakan dosa berat orang-orang yang menghukum kawan agama apabila mereka melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab dia tahu dia berjuang. Nanti orang kata, tak salah. Salah tak? Pakai kondan jadi jurumekap. Untuk imam, ini kehanan pun ini pun. Kondan ini juga. Anda kata, ini sedap pagi. Ini yang pagi ini pun. Tapi saya orang lama pun tadi pagi. Benda ini. Lagi kita. Ibn Amir. Ibn Abi Amir. Atau Abi Malik al-Ash'ari. Radiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW bersabda, la yakuna min ummati aqwam yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'asi ila akhir hadis. Sungguhnya akan datang di kalangan umatku ini nanti orang-orang yang menghalalkan zina, sudra, arak dan ala-ala susu. Sungguhnya akan datang orang-orang yang tinggal di lereng gunung pada suatu petang mengembala kambing. Mereka akan membawa pulang kepada mereka kambing. Bila diletak balik kambing, lalu orang-orang fakir datang kepada mereka untuk suatu keperluan. Mereka kata apa? Kembali pada kami esok. Okey, minta kembali pada esok lagi. Allah SWT akan menghancurkan mereka pada malam hari dan membiarkan gunung jatuh, kata mereka, dan akan mengubah mereka yang tersisa menjadi monyet dan babi, dan mereka akan seterusnya begitu sampai kepada hari kiamat. Jadi hadis ini dalam Bukhari. Hadis tentang ini dalam Bukhari. Cuma kita lihat ada perbahasan tentang perkara-perkara ini. Orang yang menyokong alat-alat muzik biasanya memotek hari ini. Kata hari ini tak sampul lah macam-macam. Tapi kan Imam Hafiz mengajar telah menceritakan bahawa ini memang telah sahih. Lebih-lebih lagi ia pernah ada dalam sahih Bukhari. Beberapa negara Islam pada hari ini telah mengambil sikap sederhana tentang zina dan haram. Zina secara terang-terang darah, tapi rumah-rumah huruf pada. Dan dalam masalah Arab, jangan pergi negara Islam anda dulu ini jarang negara yang tidak jual. Termasuk negara Islam kita, kata Islam Madani, kata Islam Mawati kita di pun tempat yang paling terbuka kita jual di mana? Duduk, Allah Akbar. Disambut pelancong-pelancong maling Arab-Arab yang tak dapat terbang, anak-anak orang Islam dipaksa supaya hidangkan minuman-minuman haram kepada penumpang-penumpang dari Allah. Tempat-tempat perzinahan dan perselubahan secara rampang dilindungi oleh undang-undang, dan pelancong yang terjaya dalam berzina diberikan penalaran resmi. Oh, dia panggil kad kesehatan. Tak apa, disahkan, tidak ada penyakit. Tentang Arab pula, ia dijual secara terang-terangan sekarang di beberapa negara Arab dan negara Melayu, dan negara umat Islam telah membenarkan penjualan Arab di pasar-pasar di sisi undang-undang. Jelas. Jadi, Abu Malik al-Ash'ari berkata bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna nasu min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha.
sebagian dari umatku yang akan minum Arab. Dan mereka menamakannya dengan nama Nain. Bukan Arab, bukan nama lain. Itu nama kapal ini. Macam ada nama lainnya. Whisky, Cakpal Lima, Cakpal macam-macam. Dia tak lagi daripada Arab. Hakikatnya dia Arab. Minum yang kebangsaan adalah Arab. Mereka meminumnya sambil diadakan dengan bunyi muzik dan suara artis. Biasalah, ini bapak yang ini. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa bumi dan akan menjadikan mereka seperti kau dan bapak. Allah berkata. Adik, riwayat dari Madan dan kita berkata. Ya, itu kata. Kalau ada Arab, kena ada muzik. Kena ada Arab, kena ada radio, kau Arab. Itu kebiasaan. Biasanya tempat Pak Haji ini, Pak Lima Serangka di Misteri. Misteri ada penyanyi, Misteri ada Arab, Misteri ada music, Misteri ada percampuran, semua. Salah satu kesalahan serius hari ini ialah apa yang dinamakan oleh orang ramai, yang diamankan oleh orang ramai, yaitu mendengar lagu yang musik. Ini merupakan salah satu sebab utama penyakit spiritual, penyakit rohani, dan menghalang manusia daripada mengingati Allah Azza wa Jalla daripada khusus sembahyang mendengar dan mengaji Quran sebagaimana firman Allah Taala wa minan nas man yashtari lahu wal hadith yudhillu an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia itu ada yang membeli cerita kosong lahu wal hadith, cerita dongeng. Di antara cerita kosong nama kita ini bila sedap ni okay, cerita tu cerita ni dalam bila ni bingoyen dia tengok bila lain pula jadi umum kawan tu kita cerita cerita pas cerita bohong lawan hadis semua bila-bila yang lawan tu katalah kalau akhir ada orang nama filem Islam kalau waktu tak masuk Allah Allah. Tapi bagi saya bila mana-mana pun semua bila yang dinamakan Islam lebih baik daripada bila understand yang lawan tu. Ada pengajaran di sini, tapi nak tengok dia tu, kalau berupa kalau tak orang, terus orang mahu Islam harap atau tak harap ambil Islam itu. Kalau kata filem unsur cerita-cerita tentang Islam boleh, kita kata filem Islam sekarang kadang berlaku untuk orang berlaku pencampuran dan banyak ini. Tapi kita lagi tercakap menjadi kita belum terjadi sesuatu pada akhirnya orang yang mengkritik benda-benda menjadi kegilaan dan kegemaran. Orang sekarang, oh Ustaz, kau kan buat benda ni, kau kena teka orang muda-muda. Ustaz ni jadi orang tua. Tak. Yang penting, hukum tu mesti jelas. Awak nak buat cerita lain, hukum kena jelas. Dengan di antara manusia itu ada yang beli cerita dongeng kosong dan tiada pengetahuan kerana untuk menyesatkan orang dari jalan Allah dan dijadikan jalan itu menjadi korok-korok. Itulah orang-orang yang mendapat siksaan yang menghinakan surah Luqman ayat 6. Para ulama menafsirkan cerita-cerita kosong itu sebagai rujukan kepada penyanyi dan alat-alat musik. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan iaitulah alat al-ghina wa alat al-ghina. Bersama dengan amalan dengan muzik, Rasulullah SAW juga menyebut zina dan minum arak sebagai badal dalam hadis layakunan yang mengumati akwa yastahiluna al-hira wal-harim wal-khamra wal-ma'asa. Adik yang kita baca tadi akan muncul di dalam makhluk nanti orang-orang yang menghalal berzina, sutra, khamar dan alat-alat muzik. Muzik menjadi sangat popular hari ini sehingga saluran-saluran TV satelit telah ditubuhkan untuk menyiarkan beberapa jenis lagu. Terdapat juga stasiun-stasiun radio yang menyiarkan muzik dan lagu 24 jam sehari dan dia tidak pernah berhenti berita atau membaca Al-Quran jawab. Ini adalah salah satu dari tanda kiamat dan bukti kebenaran hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh umat Islam istilah berwaspada tentang perkara ini. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi, innal ghina yumbitu ittifaqal qalbi kama yumbitu al-ma'u as-sara'. Ibnu Mas'ud kata music lagu-lagu nyanyian itu menumpukan sifat kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumpukan tumbuh-tumbuhan. Jadi sangat bahaya. Jadi kalau kita rasa tak boleh kita nak kurangkan pertemuan tadi,
tinggalnya sebagaimana sebagainya kita mungkin banyak yang melanggar Al-Quran. Ada ketika nasi-nasi yang ada musik masih banyak itu. Fasikal-fasikal yang baik-baik yang boleh diterima orang pakai istilah orang yang kita kalau orang terima wahai yang kuat masih tapi tukar ya. Hijrah dari perbuatan yang kita baiki kepada apa yang dibenar dan syarak. Insya Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam tanda kiamat yang kelima grup, yang kelima grup yaitulah taman dan nasional orang pakar anak cinta. Cita-cita dulu orang takut mati, tapi akhir zaman orang akan mati kerana terlalu banyak mudarat yang